di sini brewok audio sudah unloading atau bongkar masih ya, mulai bongkar. Ini mulai bongkar. Oke masih. Ada Mas Memet. Tadi Imran mau. Ini kedatangan Bos Laraza di sini. Istego baru. Siki. Tambahan. Pirang melit kok. Oh iya. Pak YouTuber Jawa Timur. Wah, oh iya Mama. Biasa. Terima kasih Mama. Ini Bos. Ini dalam rangka apa ini Mas kesini Mas? Dalam rangka ini Mas. Rembuk-rembuk mau nambah amunisi. Oh, nambah konsultasi dulu. Konsultasi sama, no. Sama Palangi. Oh, Palangi Mas. Palangnya. Wah, ini Naraja pengen ngerasa no pelanggar topi. Wah, ini. Ini serba top brut sekarang ini. Sekarang serba top brut. Brut tak. Aku. Oh, Faisal bro ya. Teng kota Bandung. Oh, nang Kunir gak? Pas dek nang yo, Busik Dam. Busik Dam. Busik Dam. Iya. Kan dongan kabeh, liput kabeh. Spek lab. Yang juga kan Busik Dam itu spek lab. Selawatan. Selawatan. Oh. Yang ini beda disiapin. Siap. Oh, karena. Aku nek karo Gus Naraja iku kelingan pertama kali di Jogja Putra Awet. Oh iya iya. Dulu pertama kali di Jogja Putra Awet saya diculik Mas Bre diajak ke Gus Naraja. Oh gitu. Pertama ini. Pertama ya Mas. Pertama kali untuk pertama kali dia sampai apa? Cuma bentel. Di Jogja. Sampai ada ya. Masih kot nol. Oh. Nggih. Seperti yang dijian. Lah kok burung mulai lab kok wis kepenyet produke Mas Bri dari mana? Ceritanya panjang ya. Panjang. Sini kampung sini wae to, Bro. Sini wae penting jelas pantai. Tertariknya dari mana gitu. Tertariknya ya dari cek siapa bakar nakal. Ya dari masyarakat tuh Mas. Sound brewok katanya. Bagus itu loh. Oh, antusias gitu. Kan udah sebelumnya enggak tahu aku soalnya. Enggak tahu. Sama sekali enggak tahu. Gara-gara brewok tahu. Ya, berarti waktu kau bocah-bocah iki. Iya. Pas iku. Iya, ruwe nang Jawa iki kan dari ruwe nang media. Media. Bocah iki. Lah makane sosok kuwi nek ana YouTuber iki yo pantes. Kadang kan koyo sing nek pati nggone di Jepur kadang kan yo kadang iki cuek. Harus kan oh, ya ada. Awak dhewe seneng lho, kaya aku ngono lho karo. Nyok, di sapa ngono? Mulai ana sing yang sana-sana maksudnya. Oh iya. Dadang iki oh enggak pas mate lewat nek karo apa apa pas cek sound bus kadang kan meneng ngono. YouTuber maksudnya utak kan biasa. Tapi iki kita ngerti kan enak. Mana yang masih baru-baru maksudnya yang di Pati. Ramah-ramah gitu ya. Enggak usah kayak Jawa Timur lah. Iya, banyak. Banyak sama satu-satunya. Enggak pasti kita nanti pas ngeliput masih ben. Bisa dicontoh seperti saya. Nah kayak betul. Soalnya anak YouTuber ngeliput ngono tak sedelo dangdut. Ben CR. Benar saya kan tapi dhewe ibate di konten pun yo ngomong biasa enak. Harus biasa maksudnya itu. Dengan YouTube sampai kira-kira upgrade berapa ini Mas? Berapa pok? Empat pok. Empat pok. Planar. Masih nyoba empat pok dulu. Nanti kompetisinya planar toblut digandeng karo CLA. Topo. CLA toblut wes custom. Manut baru CLA custom sendiri. Kan orang tahu produknya Mas Bri digandeng karo CLA. CLA. Omane planar. Oh, siap. Makai
Raja ini langka ya laptop itu sampai pelan laptop itu cek mana bro teleponnya koi itu rata kona koi itu koi itu main unutkan jadinya pemanut. Ini Naraza ini kelihatannya sering banget solawatan, mas. Jobnya banyak, oh, banyak solawatan. Biar banyak. Betul ya. Senangnya di karnaval. Ben, rune ini gak bosen jadi. Berarti tahun ini siapkan siapkan amunisi karnaval. Sekarang kan dari mas dari separuh belum full yang untuk karnaval yang untuk live main gantung nggak bisa kurang dari Malik kurang ter Kelik Lembu Tobut Cela Tobut juga Ekono Blue kok melu emang. Nih Mas Met. Ya. Tadi kok anu Mas Met. Kok banyak yang CR nih? Lagunya panitia, Bos. Itu kehendak panitia. Sing nyewa, Bos. Oh, gitu. Mama ini senengane kan lagu-lagu metu. Tapi kalau di waktu momen-momen kayak jajar mau kan enggak beten. Ora CR. Mana? Ya, aman. Ini untuk nama Naraza itu dari mana? Nah, diambil dari kata dari anak. Naraza Audi. Siap. Maklum. Kata kok mau menurut. Ya kayak Mas Bri zaman biyen kan ya. Tapi saiki yo kan lebar kan. Iya, belum terbiasa. Malah Mas Bri dulu kayaknya enggak mau di video. Enggak mau ya. Dulu enggak mau di media. Pas karnaval mesti pakai masker. Dulu jobnya anak-anakku itu dua. Yang pertama job sound system, yang kedua job pengawalan. Oh, gitu. Malu. Saya baru tahu Mas itu. Yang dulu pemalu, cuma enggak tahu kok sekarang agak malu-malu. Jepara Jawa Tengah yo ini iki mesjid lho. Penak. Lumayan. Lek keliling lumayan. Kan gak full pagi. Penak kroni yo penak langsung istirahat, langsung berangkat mulai. Biasanya Memet, Mas Memet biasanya sampai pagi. Sampai pagi terus yo kadang sik nganu pagi finish sore West Jackson pindah lokasi nggak banyak ini kan enak kan sobong ini jadi so gulek siluman siluman. Tadi nggak lihat siluman mas siluman saya nggak lihat apa-apa ya hanya tadi malam saya fokus di beratan dapur pacu saya. Gak bisa diganggu. Cuacanya panas dan pertama kali nyoba blok turbo. Turbo balap. Tapi suaranya mantap mana? Saya malah nggak tahu. Nggak tahu. Belakang mana? Cuma berapa lagu tadi. Terus Mas Bre datang saya naik. Mungkin saudara Koir bisa menjelaskan suaranya seperti apa. Saudara Koir. Loh kok wes blue. Nanti semoga ada waktu YouTuber Jawa Timur saya ajak main ke marketnya. Siap, siap. Launching planar
Paranormal Abroad. Oke, terima kasih Mas Pat ya untuk waktunya, Bos. Mas Raja juga yang sudah hadir di sini. Sama Mas itu ya. Gus, Gus ini Mas. Gus Ali, iya Gus Ali. Terima kasih Gus Ali. Oh, Malik. Gus Malik, iya Gus Malik. Terima kasih. Jangan lupa dan subscribe di channel official. Dan juga Memet Potensio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.